Assalamualaikum. Keputusan pemerintah Aceh untuk melakukan konversi Bank Aceh menjadi bank syariah dinilai sudah tepat oleh para pemateri dalam acara seminar perbankan syariah di Universitas Syekh Kuala, Kamis 23 Juni 2016. Seminar yang dibuka langsung oleh Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah itu menghadirkan beberapa pemateri antara lain Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Aceh Ahmad Wijaya Putra, Direktur Syariah dan juga SDM Bank Aceh Haizir Sulaiman, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan juga Keuangan Aceh, Azhari SEMSI, Adnan Ganto, dan juga Walid Marhaban. Zaini menjelaskan pesatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang penduduknya sebagian besar Muslim, bank-bank asing internasional sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam produk-produk keuangan yang mereka tawarkan. Sistem ekonomi Islam, kata Zaini, memiliki keunggulan dan juga mampu bertahan di tengah gempuran sistem kapitalisme. Hampir dua dekade Islam, hanya institusi keuangan syariah yang mampu bertahan, survive dari krisis moneter yang melanda Asia Tenggara. Pemerintah Aceh memandang strategis dan perlu dilakukan konversi terhadap Bank Aceh sebagai bank daerah menjadi bank yang sepenuhnya menerapkan sistem ekonomi syariah, ujar Zaini. Zaini berharap dengan sistem perbankan Islami, Aceh semakin sejahtera dan secara perlahan dapat meninggalkan sistem ekonomi ribawi dengan mengoptimalkan dan juga memberdayakan institusi keuangan syariah, mengoptimalkan institusi Baitul Mal, meningkatkan pemberdayaan wakaf, ZIS, dan lain sebagainya. Seiring dengan langkah dan upaya kita melaksanakan syariat Islam secara kafah, secara perlahan seluruh aspek keuangan ekonomi dan uang ya, dapat diterapkan sesuai dengan syariat. Kehadiran Bank Aceh Syariah ini nantinya juga diharapkan mampu mendongkrak dan memberikan dampak positif dan strategis terhadap perkembangan industri perbankan Islam di Aceh pada khususnya dan di Indonesia pada umum. Aceh kita harapkan juga akan menjadi pelopor. Kami juga telah mendengar bahwa ini adalah pertama kali di seluruh Indonesia kita yang berani mengubah bank operasional langsung dikonversikan menjadi bank syariah. Demikian saja saya kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar perbankan syariah dengan ini resmi saya nyatakan dibuka.